pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nur Atiyah Bata. Masya Allah, hari ini agenda saya adalah menghadiri undangan dari teman baik, abang udah saya anggap sebagai abang angkat saya ke daerah Batu Aji. Nah, hari ini beliau mengadakan acara seperti apa pertemuan untuk eco-racing. Nah, saya kebetulan diundang dan alhamdulillah bapak saya pun bagian dari eco-racing sekarang. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, berhubung cuaca juga hujan, jadi saya dan bapak sebentar lagi nih mau OTW ke Batu Aji. Doain kita ya. Oke pemirsa, sebelum pemirsa nonton, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe-nya. Oke, semoga channel kita ini lebih berkembang lagi. Doain kita ya pemirsa. Nih coba lihat, hujan terus nih. Hujan turun, tapi kita insya Allah pelan-pelan mengendarai mobilnya. Semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Amin, amin ya robbal alamin. Ikutin kita terus ya. Yep, akhirnya kita sudah sampai. Alhamdulillah di lokasinya. Ini lokasinya berdekatan dengan apa tuh? Sekolah Putra Batam. Ini sekolahnya. Kayaknya sih sekolahnya. Sekolah Putra Batam. Kita turun dari mobil ya. Sampai. Alhamdulillah disambut langsung, Wak. Sehat, insya Allah. Lama kali tak berjumpa. Ya Allah, balik kampung lama kali. Tak ada best friend. Siapa? Izin ya, Pak. Assalamualaikum, Bu. Ya, Ibu, izin. Mana nih kita nih? Sini aja lah. Iya. Biar gampang. Tidak, dia ada kegiatan. Nah, ini kita di acaranya sudah. Nih, selamat datang para leader. Wow. Ya teman-teman pemirsa, ini coba lihat nih, ini sahabat saya nih. Baru berbalik ya. Nah, ini dari perjuangan saya awal. Masya Allah, ini dulunya mantan orang tua murid kita di Sri Pelangi. Nah, sekarang jadi sahabat ya. Mudah-mudahan sukses sama-sama. Masya Allah, amin. Nah, beliau ini, amin. Beliau inilah yang undang kita untuk menghadiri acara ini ya. Mudah-mudahan kita sukses sama-sama. Amin ya. Ya Allah, lama kali enggak jumpa. Ya, amin. Nah, itu dia. Jadi acara kita hari ini itu no riba, insya Allah berkah, itu aja. Jadi mudah-mudahan ini salah satu ikhtiar kita untuk pemberantasan riba ya. Jadi jangan dilihat daripada MLM-nya, tetapi dilihat daripada makna kita mengadakan acara ini. Nah itu, ini kayaknya mau kesini deh. Kita sambut ya tamu-tamu yang datang. Nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Nampak kok. Nampak, ya? Nampak. Allah, Bu, hati-hati. Ya, silakan. Iya.
abang kita di ini nih lokasinya, pempek Palembang Cik Bila, Cik Bila. Ini terkenal nih. Pertama-tama kami ingin mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah sudi dan berkenan meluangkan waktu untuk hadir pada pertemuan kita yang mulia ini. Pertama kami ucapkan selamat datang, terima kasih kepada Bapak Nyoman sebagai salah satu leader kita di Batam yang beliau telah meraih reward motor, insya Allah menuju mobil U. Beliau telah terbangkan sebagai seorang di bidang perhotelan dan pernah menjabat sebagai manajer di beberapa hotel. Kemudian top leader kita juga, senior leader kita juga Pak Haji Sarial di sini. Terima kasih Pak Haji. Pak Yudi, leader kita yang luar biasa juga, terima kasih. Dan terkhusus kami ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Haji Zulkifli Ismail, Bapak sebagai satu mitra kita yang luar biasa yang jauh-jauh datang dari Tanjung Uma. Kepada mudah-mudahan memberikan aura yang luar biasa pada kami semua, Bapak, sebagai seorang yang sepuh di sana. Beliau adalah salah sepuh di Tanjung Uma, baik sekalian. Kepada Bapak Saripun juga, terima kasih telah hadir. Bu Evi beserta Pak Setejo, suami istri yang luar biasa yang saya support berjuang bersama di PT Best ini. Juga tadi tidak lupa saya sebutkan ibu dari Pak Haji Sarial juga yang selalu mendampingi beliau, dengan ibu dari mitra Bu Ayu, dan semua yang hadir pada saat ini yang telah berkenan calon-calon mitra kita di PT Best ini yang hadir pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Junaidi. Kemudian saya bertempat tinggal di rumah ini, kebetulan sebagai tuan rumah. Dan usaha sehari-hari adalah jualan usaha pempek Palembang yang nanti saya bisa kita lihat. Khusus untuk hari Minggu, Bapak Ibu sekalian, jualan saya yang sebelumnya aktif, maka khusus untuk waktunya untuk pertemuan ini dengan PT Best ini, Bapak Ibu sekalian. Kali ini saya bersama dengan orang-orang yang mempunyai prinsip hidup yang luar biasa, di mana kita semua ingin menjadi orang yang sukses. Tetapi kita berpikir bahwa kesuksesan kita ini bukan untuk kita nikmati sendiri. Itu yang ada di kepala kita masing-masing. Saya yakin itu. Kita ingin berbagi dengan orang. Jadi kalau ada istilah, kalau kaya ngajak-ngajaklah sedikit, ngajak-ngajak orang. Kalau mau masuk surga, ajaklah yang lain. Jadi saya melihat di sini, kita semua punya prinsip. Kalau saya sukses, saya ingin mengajak orang lain untuk sukses, mengajak orang lain juga untuk beribadah. Jadi saya luar biasa di sini. Jadi saya berada di lingkungan, di komunitas yang sangat tepat dengan hati nurani saya. Dan saya pribadi, Bapak Ibu sekalian, untuk mendapatkan keberkahan di dalam keluarga besar PT Best ini. Itulah salah satu niat saya menyediakan tempat. Ya sedikit-sedikit adalah mungkin sedikit-sedikit mohon diterima apa adanya. Tapi dengan niat yang tulus, saya ingin mendapatkan keberkahan di sini. Nah, bagaimana PT Best ini sendiri, seperti apa, bagaimana kita mendapatkan bonus-bonus itu, secara rinci, secara lengkap akan disampaikan dan dijelaskan oleh leader kita, Pak Haji Sarial. Kepada Pak Haji Sarial, kami persilahkan. Pada hari ini kita bisa tersenyum jauh dari kejahiliahan.
Bapak dan Ibu, mumpung sekarang kelahiran Rasulullah 12 Rabiul Awal 57 Masehi, tentunya pada bulan ini, bulan Rabiul Awal, marilah banyak-banyak kita bersolawat kepada beliau. Insya Allah dengan solawat beliau kita mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Bersama kita bersolawat kepada beliau, teman-teman kita banyak bermunajat kepada Allah. Insya Allah apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harap-harapkan, Allah kabulkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini pagi ini merasa bahagia, saya juga merasa bahagia karena di tengah-tengah kita hadir orang tua saya yang begitu saya hormati, memberi semangat pada saya, yang memberi motivasi hidup pada saya, yang memberi saya bagaimana caranya kita untuk bangkit-bangkit dan bangkit kembali. Terhadir di depan saya, depan dihadap kita semua hari ini, Pak Haji Yudin Ismail, itu ayah saya, walaupun bukan kandung saya, ayah saya, orang tua saya. Insya Allah dengan kehadiran beliau di sini nanti bisa memberikan semangat kepada kita bahwa seorang ayah tidak akan menjerumuskan anaknya. Seorang ayah yang sudah bergabung di tengah-tengah kita di suatu badan PTBS akan mengarahkan kita ke arah yang lebih baik. Terima kasih ayah, terima kasih Putih atas kehadiran di tengah-tengah kami. Semoga ayah diberi Allah selalu kesehatan di parama wilayah nikahnya. Bapak Ibu juga tak lupa pula di tengah-tengah kita telah hadir seorang yang luar biasa, leader kita. Dan terima kasih kepada Pak Nyoman Mantra yang selama ini kita lihat di Zoom-Zoom, beliau selalu memberi semangat kita kepada kita semua. Dan insya Allah beliau bukan orang lain lagi, bukan orang asing lagi di Indo, di Batam ini dialah leader kita. Tapi di Indonesia beliau seorang motivator juga, dengan kelihatan kita lihat di Zoom-Zoom selalu beliau yang hadir di sana. Dan ilmu-ilmu beliau itu harus kita dapatkan, harus kita serap. Bagaimana caranya kita menjalankan program di CPTMS ini ke depan lebih baik lagi. Bu yang saya hormati, ayolah, sementara saya mengajak Bapak Ibu dulu supaya Allah memberi keberkahan kepada kita. Marilah kita sama-sama mengucapkan Abdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semua, bukan karena saya pintar, bukan saya akan berpantai, bukan saya bermaksud menggurui, tidak. Cuma saya ingin berbagi kepada kita semua bagaimana, apa itu PTBS dan bagaimana cara menjalankan PTBS ini. Saya minta maaf sebelumnya, saya di sini bukan menggurui, bukan lebih pintar dari Bapak dan Ibu, Ibu semua, bukan. Saya tahu, saya yakin Bapak Ibu lebih pintar daripada saya. Cuma saya cuma duluan bergabung daripada Bapak-Bapak dan Ibu. Insya Allah Bapak-Bapak dan Ibu yang akan hadir dan berdiri di sini nanti ke depan. Insya Allah Bapak dan Ibu, marilah sama-sama kita menyimak apa itu PTBS. Insya Allah saya akan menyampaikan. Selamat datang di seminar bisnis syariah buat kita semua. Ya, di luar sana waktu kita di COVID-19 kemarin, kita mengenal dengan nama PTKM. Ya betul lah. Apa banyak PPKM, Pak ya? Pembatasan. Nah, itulah pokoknya. Tapi di PTBS, PPKM kita beda, Bu. Di PTBS, peluang percepatan kesejahteraan masyarakat. Bus, mantap. Next. Bapak Ibu, dampak dari COVID-19 yang kita rasakan saat sekarang ini, kemarin lebih dari 3 juta orang di PHK, betul? Lebih dari 9,77 juta orang menganggur dan 30 juta UMKM ditutup, termasuk saya. 30 juta UMKM ditutup, termasuk saya. Dan 46 perusahaan besar dunia itu bangkrut di tahun 2020. Bukan sedikit, 46 perusahaan besar itu enggak termasuk saya loh Pak, karena saya bukan besar, saya cuma kecil loh. Nah, banyak
saudara-saudara kita yang sulit mencari pekerjaan. Kenapa? Karena mereka sudah kena PHK, karena mereka tidak bekerja lagi. Nah, di sini terjadilah sesuatu yang menjadi problem di Indonesia sekarang. Nah, saudara-saudara kita tidak bekerja, pusing mencari pekerjaan. Next slide. Nah, mereka juga dibebani oleh permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada. Masalah hutang, masalah cicilan, butuh tambahan penghasilan, terjerat hutang dan riba. Ini yang pernah terjadi di tengah-tengah masyarakat kita sekarang. Betul? Betul, betul. Betul ya. Sekarang, sudah puaskah kita dengan keadaan finansial kita saat ini? Tentu, next. Tentu. Saya katakan pasti dulu. Kenapa? Karena kita belum bisa membahagiakan orang-orang yang kita cintai, dan kita belum bisa mewujudkan impian, niat, dan cita-cita kita. Betul ya Pak Ibu ya? Nah, apa impian kita tuh apa? Seperti itu. Nah, next. Nah, mungkin seperti ini. Impian kita mungkin mengajak keluarga, anak, istri, mungkin refreshing ke luar negeri. Kalau kita mungkin ke Singapura ya Pak Ibu, ke Malaysia, Singapura, atau ke kampung saya, tapi sekarang sudah saya tinggalin, saya di Batam ya. Saya nggak kesana lagi, karena PPKM gak boleh masuk, maka saya tinggal di Batam. Mungkin impian kita hiburan kalian di dunia, karena dia seperti itu ya Bu. Pak, itu membahagiakan anak istri kita, jika kita punya mimpi seperti ini. Next, Pak. Nah, mungkin juga muslim kita ibadah kepada Allah, umroh atau haji, atau mengumrohkan orang tua, atau mengajikan orang tua, mengajikan untuk umrohkan orang-orang yang kita cintai. Next. Atau juga kita ingin memiliki nih kendaraan yang keren nih, anak-anak muda ingin membeli kendaraan yang keren, apa cicil. Next. Atau impian kita mobil-mobil keren, umpama kita berkeinginan punya itu. Next. Nah, apakah impian kita juga ingin memiliki sebuah rumah yang lebih layak, yang lebih indah buat kediaman anak dan istri kita? Next. Atau pesta perkawinan anak-anak kita yang insya Allah akan lebih wah, lebih mewah. Atau mungkin ada yang belum di sini, mungkin ada yang belum menikah, ingin melakukan pesta seperti ini. Atau yang, maaf, yang mau nambah lagi mungkin, tapi jangan lah ya Pak, yang tua ya Pak ya. Atau seperti ini, atau mungkin juga next Pak. Nah, Bapak Ibu, apakah impian Anda bisa berbagi lebih banyak lagi ke saudara-saudara kita yang lain, seperti mungkin dengan berimpak, bersedekah, seperti saudara-saudara kita yang telah terlulung, orang berkasih rezeki, mereka berlewat berimpak, bersedekah, pasti kita juga ingin seperti itu. Next. Nah, apakah impian-impian ini sudah terwujud saat ini? Nah, ini pertanyaannya. Pasti belum, insya Allah. Next. Nah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara meraih semua itu 1-2 tahun saja? Nah, inilah yang akan kita bahas. Meraih semua impian, planning cita-cita kita, meraih impian dan cita-cita kita itu dalam 1-2 tahun saja, tanpa hutang, tanpa riba, tanpa cicilan, tanpa DP. Nah, ini dia yang tidak luar kita. Mau Pak Ibu ya? Insya Allah. Nah, ya, kalau saya lanjutin ya. Ini lagi, apakah dengan mimpi, membangun mimpi kita atau dengan niat kita, apakah itu umroh, mengumrohkan orang tua dan yang telah kita bacakan di slide-slide tadi, kita lakukan itu dengan cara menabung. Mungkin selama ini yang kita lakukan kan dengan cara menabung. Misal, untuk mewujudkan impian kita punya mobil Pajero atau mobil atau rumah 1 miliar, kita mungkin menabung 1 juta per bulan. Setahunnya baru 12 juta. 30 tahun 360 juta. Apakah bisa terwujud? Belum ya, ya. Atau mungkin menabung 5 juta 10 tahun, 1 tahun 60 juta atau 30 tahun baru 1,8 M. Tapi pertanyaannya lagi nih, sanggupkah kita menabung 5 juta per bulan di saat seperti saat ini? Seperti itu, sanggupkah? Nah, seperti itu. Kalau tidak sanggup, berarti ini bukan next. Berarti ini bukan satu solusi. Nah, berapa tabung kita saat ini? Kalau nggak sanggup, kalau belum bisa menginfiltrasikan semua itu, berarti ini bukan satu solusi. Ada juga yang lain-lain untuk membangun mimpi mereka, untuk mewujudkan mimpi mereka. Mereka membangun aset-aset atau kos-kosan segala macam seperti ini. Mereka melakukan ini dengan biaya yang besar, dan mungkin dengan cara seperti bisa terbangun mimpi mereka. Tapi kembali lagi ke kita, apakah kita ini
memiliki modal seperti ini, apa kita punya dana untuk membangun untuk kos-kosannya dan sekian juta Pak, sekian juta, mungkin 100 juta ya. Nah, apakah kita ada di situ, salur seperti itu? Tidak, next. Nah, apakah ada cara membangun aset yang modalnya kecil dan tanpa resiko? Nah, ini dia next, Pak. Nah, tentu saja ada. Inilah yang akan kita bicarakan, yang akan kita sharingkan kepada Bapak dan Ibu pada sore hari ini. Mengapa harus di PTBS? PTBS memang bukan satu-satunya untuk mewujudkan impian kita itu. Tetapi PTBS lah, tapi PTBS sudah terbukti satu-satunya yang sudah terbukti di Indonesia. Buktinya apa? Lebih dari 3.000 reward mobil cash dan lebih dari 100 rumah telah dibagikan dalam 3 tahun saja, Bapak Ibu. Lebih dari 3.000 reward mobil, perusahaan mana yang bisa membagikan ini dalam 3 tahun? Dan lebih dari 100 rumah 1 miliar. Kalau 100 kali 1 miliar berapa? Miliar ya. Dalam 3 tahun perusahaan mana yang bisa? Insyaallah kita yang sudah berada di sini, kita berada di sebuah kendaraan yang cukup tepat, Bapak-bapak. Apa yang PTBS tawarkan kepada kita? Allah, ini proyek ini tawarkan PTBS karena sebuah proyek. Yang namanya proyek pasti ada nilai. Seperti itu ya. Ada proyek, ada nilai. Nah, berapa nilainya? Yang diberikan kepada kita itu nilai rewardnya saya 1,67 miliar. Itu yang diberikan kepada kita. 351.770.000 dalam waktu 1-5 tahun saja. Mau siapa yang mau di sini? Siapa yang mau? Dalam 1-5 tahun saja diberikan kepada kita. Ini kita bukan bicara gaji, bukan bicara komisi. Rewardnya saja, Pak. Reward di luar gaji, di luar komisi akan diberikan kepada kita 1.670.000 hingga 51.770.000 dalam waktu sampai 5 tahun saja. Ah, Pak Surya ngomongnya tinggi banget. Biar benarnya itu. Kecuali itu. Benar nggak, Pak? Ini miliar loh, Pak. Ah, jangan main-main, Pak. Kita butuh ya. Next, Pak. Nah, proyek kemitraanku ini dengan komisi harian, komisi mingguan, royalti bulanan, dan reward senilai 1.670.000 itu kita dapatkan dari, ini reward ya, Pak, yang kita bisa reward. 20 juta motor, 150 juta mobil Mio atau Mokes, kami namakan Mokes, mobil cash. Mengapa Mokes? Maka mengapa mobil cash? Ini mobil kalau sudah dapat itu cash lah diberikan kepada Bapak, tanpa pajak, tanpa embel-embel DP, tanpa embel-embel cicilan, pas dapat Bapak dikasih seperti itu. Kemudian 500 juta Pajero dan rumah senilai 1 miliar rupiah. Totalnya berapa? 1.670.000.000. Pak, kok ada 51 miliar itu dari mana? Nanti kita terangkan. Next. Profil perusahaan kita, Pak. Saya ingin tahu nih, kalau untuk bergabung di suatu badan usaha, kita pasti harus tahu profil perusahaannya. Betul, benar, Pak ya. Nah, Bapak, saya tidak melarang Bapak untuk bergabung dengan manapun, tapi yang saya cuma wanti-wanti, lihatlah dulu profilnya, lihat dulu kendaraannya. Nah, di sini saya akan mengembangkan apakah itu PTBS. Nah, silakan lihat. PTBS singkatan dari Bandung Eco Synergy Technology. Perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dengan konsep jaring selling atau penjualan langsung. Karena di Indonesia ada penjualan langsung dan penjualan tidak langsung. Nanti kita tangan. Dengan sistem reksanya, PTBS dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat. Nah, inilah yang Bapak-Bapak Dewu yang harus kita ambil, yang kesempatan yang kita ambil. Kenapa? Karena tadi di depan saya mengatakan banyak saudara-saudara kita yang sudah ter-PHK, yang tidak bekerja, yang bingung mau usaha apa. Walaupun sekalipun mereka punya dana, mereka bingung mau apa. Insya Allah dengan PTBS kita bisa. Kemudian dalam prakteknya PTBS menggunakan akad-akad syariah. Jadi Bapak-Bapak Ibu tidak usah ragu lagi. Insya Allah secara pemerintah, secara agama kita sudah sah. Insya Allah syariah. Dan dengan fatwa DSN MUI tentang PLBS, penjual langsung, perjanjian karya. Dan Bapak-Bapak Ibu, dalam tahun 2020
2020 kemarin PT BES tidak tanggung-tanggung menyabet 5 award sekalian di Indonesia. Tepuk tangan dulu. Owner terbaik, perkembangan terbaik, produk terbaik, dan semuanya terbaik. Dalam tahun 2020, 5 award yang disabet oleh PT BES. Pertanyaan saya, pantaskah kita bergabung di sini? Pantas. Ini legalitas. Secara hukum pemerintahan, insya Allah kita udah apa, nanti lebih lanjut, nanti kita bahas. Tanyakan sama yang undang. Nah, sistem bisnis halal, tidak ada mengandung unsur maisir, gara, riba, guru, maksiat, tidak ada tipu menipu di sini. Tidak ada tipu menipu, Bapak Ibu. Ini sertifikatnya ini, next. Nah, ini baru keluar kemarin Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia. Syariah, PTB sudah syariah, insya Allah. Nah, apa visi dan misi perusahaan kita? Next. Visi dan misinya, menjadi perusahaan bebas riba, membantu umat terbebas dari utang dan riba. Inilah yang menyebabkan saya bergabung di sini, Bapak Ibu. Kita lihat di luar sana, nggak ada perusahaan yang punya visi dan misi seperti ini. Inilah yang saya cari. Insya Allah saya dapatkan yang saya cari. Inilah yang kita seringkan sama kita semua di sini, Bapak Ibu. Dan misinya menciptakan 1.000 miliarder. Setiap tahun menciptakan 1.000 miliarder setiap tahun, insya Allah mantan kita di sini yang akan menjadi miliarder. Pokoknya apa? Go berkah, no riba. Luar biasa. Waalaikumsalam. Next pak. Apa saja bisnis profesional dengan penjualan langsung? Kenapa? Di Indonesia ada dua, distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Nah pak, mengapa sebesar itu yang diberikan PT BES kepada kita? Kok bisa miliaran pak? Itu miliaran itu bapak katakan tadi itu baru apa rewardnya saja. Bagaimana dengan komisi itu belum itu pak? Benar, pertanyaan itu benar sekali. Karena PT BES ini memegang itu distribusi tidak langsung. Bagaimana caranya? Saya terangkan. Nah di Indonesia ada dua, distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Kalau distribusi tidak langsung dari pabrik itu misalkan sebuah produk air mineral lah Bapak Ibu, air mineral. Sebenarnya air mineral itu harganya kan tidak seperti saat sekarang ini kalau kita bisa beli langsung ke pabriknya. Betul ya Pak Ibu? Mengapa air mineral itu harganya sampai di sini harganya seperti itu? Nah, karena dari pabrik ini itu langsung ke distributor utama. Dari distributor utama didistribusikan lagi ke distributor daerah. Kemudian dari distributor daerah langsung ke grosir. Dari grosir langsung pengecer. Dari pengecer langsung ke kedai-kedai yang ada di sekeliling kita. Semuanya ini pasti mengambil namanya margin. Betul Bapak Ibu ya? Nah, barulah sampai ke kita sebagai konsumen. Pertanyaan, kita sebagai konsumen kita dapat apa? Ada Pak ya? Ada pada Bapak. Kita cuma dapat produknya saja. Ditambah lagi nih. Ditambah lagi biaya-biayanya itu ada biaya iklan, biaya TV, biaya billboard segala macam artis-artis. Itu yang membuat produk ini harganya melambung tinggi. Nah, kalau distribusi tidak langsung dari perusahaan, dari pabrik itu langsung ke perusahaan kita PT BES. Dari perusahaan PT BES itu langsung ke kita sebagai mitra. Dan biaya-biayanya inilah yang dipangkas yang diberikan kepada kita dalam bentuk itu komisi dan batu diwar-iwar. Paham Bapak Ibu? Nah, nanti kita buka berapa persen perusahaan ngambil dan berapa persen diberikan kepada kita. Nah, itulah yang diberikan kepada kita. Jadi di sini Bapak Ibu tidak akan menemukan produk-produk kita, tidak akan menemukan di swalayan, di TV, di iklan, tidak akan menemukan itu Bapak. Karena yang menjadi pemasarnya itu adalah kita sendiri di sini. Yang menjadi artisnya itu adalah kita di sini. Dan kita sebagai artis itulah yang menjadi. Kalau di luar sana mungkin komeng Yamaha semakin terus Pak ya. Jadi kan cuma komeng aja Pak. Orang yang pakai motor bisa tidak? Tidak kan Pak? Nah ini tidak. Siapa yang memasarkan produk ini dialah yang digaji. Siapa yang mengiklankan dia yang gaji. Pak saya mau cepat Pak dapat reward. Kami berhasil mengiklankan. Rajin-rajin lah menjadi apa. Paham Bapak Ibu ya? Nah, kalau nggak paham nanti kita tanyakan kapan lagi. Pak kalau begitu apa aja produk-produknya yang ditawarkan kepada kita? Insyaallah saya akan terangkan produk-produk apa yang dipasarkan saat ini. Ini dia, namanya Eco Farming. Eco Farming ini salah satu produk yang saat ini booming di Indonesia, Bapak.
salah satu produk yang menjadikan petani itu lebih makmur, menjadikan petani itu lebih kaya lagi. Di saat sekarang ini bisa pupuk-pupuk pestisida yang lain, makasih Pak Yudi, luar biasa. Ini ya. Di saat pupuk-pupuk pestisida yang lain sekarang ini subsidi lagi dicabut, pupuk pun susah, disinilah hadir PT BES dengan menciptakan sebuah peluang, sebuah kedahsyatan tentang pupuk yang namanya pupuk eco farming, Bapak Ibu. Pupuk eco farming ini mengandung unsur-unsur yang sangat-sangat luar biasa. Nanti kita bahas, kalau kita bahas sekarang hari ini mungkin tidak habis, tidak cukup untuk hari ini, Bapak Ibu. Nanti kita tanyakan kepada yang mengundang. Ini pupuk ini, Bapak Ibu, sungguh-sungguh sangat luar biasa ini. Di Indonesia meledak. Ini omset pertama di PTBS. Nah, Bapak Ibu, next. Ada lagi yang pro, Aspro, batu soda sama propolis. Itu kedahsyatannya 9 kali lebih dahsyat dari propolis biasa. Ini. Next. Nanti saya kita apakan untuk pasiennya. Sekarang kita tanyakan kepada yang undang. Ada juga Ecofico. Ecofico minyak kelapa. Next. Ini dia Ecomec Kopi. Ecomec Kopi ini bukan sembarang kopi. Berfungsi sebagai obat, Pak. Dia ada dua. Ada Ecomec, ada Econec. Kalau Ecomec itu bisa kita konsumsi setiap hari. Fungsinya apa? Bisa menghilangkan migrain, bisa meningkatkan libido pada laki-laki dan perempuan, meningkatkan kesuburan bagi pria, membantu mengurangi jalan menopot, memperbaiki mood, menurunkan risiko penyakit prostat, banyak kok. Ini bisa kita konsumsi setiap hari, bisa menghilangkan migrain, segala macam fungsinya. Tetapi yang ini jangan konsumsi. Ini khusus bapak-bapak, saya mohon harus kita perhatikan. Jangan salah minum, nanti minum itu setiap hari, salah pakai, ini yang diminum sehari. Jangan, ini boleh paling maksimal kita minum dalam satu bulan itu cuma 2 kali. Maksimal. Ini khusus untuk bapak-bapak dan yang sayang ibu. Nah ini Pak, luar biasa ini. Konon katanya bisa merubah cacing jadi naga. Nah ini luar biasa ini. Luar biasa. Ini boleh kita minum cuma sebulan cuma boleh 2 kali, kalau lebih. Kalau lebih bapak minum, pokoknya bapak minum 3-4 kali dalam sebulan bapak nggak akan kerja riwayat. Ya. Dan kalau minum ini, bapak ibu harus konsultasi dulu lah sama orang rumah. Bapak ya, konsultasi dulu sama istri. Kita bingung sendiri nanti. Ya, nah itu sudah siap aja. Next. Nah tadi itu bapak lupa. Ibu-ibu cemburu untuk kami apa? Kami itu. Nah ini dia kolagen. Kolagen ini juga sangat dahsyat. Itu bisa master antioksidan dalam tubuh kita, menangkal radikal bebas, mengurangi perfle kita, menghapus, mengharuskan wajah, juga bisa menglowingkan bapak-bapak ini ibu. Nah, kalau bapak ibu-ibu yang mau disayang suami, ini melakukan kolagen. Ini bisa mengencangkan yang terbendur, bisa menyalkan, yang namanya menyalkan, yang mengencangkan yang terbendur. Ini ibu. Insya Allah kalau ibu-ibu yang mau mengkonsumsi ini, insya Allah saya yakin uang belanja sebulan bertambah lagi. Minggu depan mau belanja bertambah. Nah, biar rajin minum ini ibu ya. Bukan cuma untuk ibu aja, untuk bapak pun boleh. Boleh diminum. Boleh. Sama juga kopi. Nah, kopi tadi yang banteng ini enggak boleh untuk ibu-ibu, yang boleh kopi yang biasa. Itu yang boleh untuk ibu-ibu. Nah, ini untuk bapak nih, jangan salah minum. Nah, ada juga elektron slip itu untuk diet, membakar lemak-lemak di dalam tubuh. Next. Karena waktu dan next saja. Ini kalsium juga. Ini ada di dalamnya ada omega 369 yaitu untuk melaksanakan pembentukan otak. Dan juga Pak, jika mana anak usaha anak tidak juga boleh untuk orang dewasa, orang tua itu untuk osteoporosis pembentukan sel tulang. Next. Nah ini ada susu kambing Yakitko, susu kambing murni itu mencegah penyakit mah, banyak memperbaiki sistem pencernaan, menurunkan panas demam, mencegah penyakit jantung, menurunkan darah tinggi, meredakan penyakit sendi, meredakan penyakit saraf. Ini banyak sekali fungsinya ibu. Next. Nah bapak ibu, di sini di PT BES tidak cuma hanya menjual produk, kita tidak menjadi sales di sini, tetapi PT BES juga memberikan yang namanya peluang usaha. Nah peluang usahanya yang dahsyat. Next lah. Apa itu peluang usahanya? Marketing plan yang seperti ini. Nah inilah saudara-saudara kita yang telah mendapatkan manfaat dari PT BES ini. Ini seorang anak muda. Next lah.
Nah, namanya Arfi Maulana, umur 21 tahun, baru lulus SMK. Sudah mendapat satu motor, satu mobil cash. Umur baru 23 tahun. Isep Purnama juga seperti 23 tahun. Gampang dapat satu motor, satu mobil Yo, satu Pajero. Bayangin tuh, 23 tahun. Gak bisa dapat ini. Sudah luar biasa. Ini lagi, dengan modal kecil tapi untung besar. Namanya Pak Adamari Setiawan. Kemarin sudah kita undang ke Batam. Ada acara di Planet Pengi kemarin. Saya ketemu sama beliau. Nah, apa yang dia dapat? 26 motor senilai 20 juta. 18 mobil senilai 150 juta kali 18. 13 Pajero 500 juta kali 13. 7 rumah 1 miliar, 1 miliar kali 7. Saya hitung RKP, saya hitung yang berapa. Aku pengen hitung yang berapa. Nah, ini luar biasa. Seorang pengusaha, Pak. Mau dia berbisnis di sini karena katanya apa? Di sinilah bisnis yang paling mudah dengan modal kecil untung besar. Saya seorang pengusaha. Kalau saya membuka cabang, berarti saya harus membuka utang. Tapi di sini tidak. Nah, luar biasa. Next, Pak. Oh, Pak, iyalah, dia tuh pengusaha. Pantaslah dia punya banyak duit, banyak relasi. Nah, ini bagaimana coba? Bagaimana caranya ini, Pak? Seorang ojek pangkalan 6 tahun jadi tukang ojek. Enggak dapat apa-apa, tetapi dia berubah selama 2 tahun dia mengerjakan di PT Gas ini, dia mendapatkan 8 motor, 6 mobil, 2 Pajero, 2 Luxury. Ini membuktikan bahwa usaha ini untuk semua orang, bukan untuk orang yang pengusaha, orang kaya, tidak. Semuanya bisa mengerti asal mau mengerti. Ini, Pak, namanya Bapak Beri Purnomo. Itu, Pak. Beri Purnomo. Kalau seandainya kita punya anak, Bu, kita punya anak gadis, kalau yang lamarnya sebelah sini, Bapak Bifor, kita namakan ada Bapak Bifor nih. Kalau dilamar oleh pemuda yang namanya Bifor ini, terima enggak? Terima, tapi mikir ya, Bu, ya. Kalau yang kita tanya, tetapi yang melamar aktor bagaimana? Ya, gitu. Nah, tapi orang ini sama, Pak Ibu. Ini sebelum dia bergabung, setelah dia bergabung penampilan merubah. Rezeki merubah penampilan, kehidupan merubah penampilan kita. Ada lagi, Pak Selamat Asmadi, 20 tahun ngasong. Ngasong, ya orang asongan, 20 tahun. Bergabung di sini meraih 12 motor, 4 mobil, 1 Pajero, 1 Luxury, penjual asongan. Apalah daya penjual asongan, Bapak Ibu? Relasi-relasi mereka mungkin tidak sehebat relasi-relasi kita yang ada di sini. Nah, dia mampu, dia bisa, dan kita pun harus mampu, dan kita pun harus. Next. Ini juga Pak Randu Setiapati Wibowo, anak supir bus Damri, sampai pun ID-nya sama password-passwordnya pun dicantumkannya di sini. Cek, kalau nggak belum rumah dia, saya nggak tahu ya. Seorang tukang anak tukang jahit, apa yang dia dapat? Komisi reward sejak tahun 2018, komisinya ini berapa, Pak Yudi? Seorang anak tukang jahit, Bapak itu kan Amri, umroh 80 juta, 14 motor 280 juta. 12 mobil yuk, bukan sepiji, 12 kalau diparkir di rumah itu mana bentuknya, Bapak Ibu, 12 mobil, 12 Pajero, 8 rumah 1 miliar, 8 rumah, bukan 1, dan totalnya 27, berapa ini, Pak? 27, 20, dan komisi ruang yang telah dia dapat, inilah Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya, apakah kita tidak terdiam dengan seperti ini? Apakah kita tidak ingin seperti mereka? Merubah nasib, merubah keadaan. Inilah yang membuktikan bahwa PT BES itu bukan abal-abal. PT BES itu betul-betul nyata. PT BES itu ada dan memberikan apa yang kita harapkan sekarang. Tepuk tangan dulu. Kalau kita mau bekerja sama dan sama-sama bekerja. Coba lihat, Pak. Nah, ini lagi, namanya Pak Inyoman Mantra. Kalau lihat dari namanya Pak Inyoman Mantra ini, dia orang Padang ya, Bu ya? Orang Padang atau orang Palembang? Palembang, Bu ya. Nah, dari nama kita udah tahu, mereka udah Bali. Insya Allah, dia ada di tengah-tengah kita saya ini, Pak Inyoman Mantra. Karena selamat datang kembali, Pak Inyoman Mantra telah mendapatkan satu buah motor dan akan
menuju mobil Vio untuk dalam waktu dekat ini. Amin. Di depan ini sudah terparkir nih dua mobil Vio nanti. Amin. Dan satu lagi, Solon, lagi dalam perjalanan tadi di telepon saya ini leader kita juga, Bapak Ustaz seorang Ustaz nggak tahu apa-apa, nggak tahu jaringan, nggak posisi, nggak tahu apa, cuma tahu ngaji. Ya Pak ya, ini kami muridnya nih, kami sama-sama ngaji sama beliau. Nah, seorang Ustaz bisa mendapatkan sebuah motor dan insya Allah akan menuju mobil Vio. Insya Allah. Alhamdulillah, dalam waktu dekat ini dua akan terpanggil mobil Vio kita ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nanti kita bisa pinjam ya Pak ya. Tiga. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Siap, insya Allah, siap. Kita gembur. Saya siap Pak Jero. Amin, insya Allah. Next Pak Yudi. Nah, Pak. Tadi Bapak bicara masalah produk, bicara masalah perusahaan, bicara masalah orang yang nggak berhasil buat diri. Kami yakin Pak Petember. Tapi gimana caranya coba gabung ke Petember? Buat itu ya Pak ya. Nah, oke, kita lanjut ya Pak ya. Boleh, kita lanjut. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara dengan sebuah perusahaan yang ada di lektur sisi sebuah syariah, itu ada yang diuntungkan dan ada yang menguntungkan. Tidak ada yang dirugikan, seperti itu ya Pak ya. Nah, di PTBS ini ada terjadi unsur dua, hak jual beli. Nah, kalau kita ingin bergabung di PTBS, kita harus punya modal dulu. Berapa modalnya? Karena saya ceritakan miliaran, modalnya tidak banyak. Lalu apa miliaran, apa ceritakan Pak? Berarti modalnya besar. Kan seperti itu. Kagak. Modalnya tidak gede. Makanya sekarang saya minta ke Bapak. Kalau Bapak ingin berniat mau kredit motor, mau kredit mobil, urungkan dulu dah, tidak usah dulu. Gak usah kredit motor dulu, gak usah kredit mobil dulu, kita ambil gratisnya di sini nanti. Kalau saya mau nanya, kalau satu mobil yang mau kita kreditkan di Batam ini, taruh aja lah senia atau panda, DP-nya berapa Pak? Tau gak? 30 lah. Berapa? 30 ya, DP-nya aja ya Pak. Per bulannya gak? 5 juta ya. Selama? 5 juta selama 5 tahun 5 juta. Mau gak Pak? Kalau saya tawarkan selama 2 tahun Bapak dikasih mobil gratis, nggak perlu bayar, nggak perlu cicil, nggak perlu DP, mau nggak Pak? Dikasih gratis, tinggal ngambil, tinggal jemput. Bahkan di saat kita kita menjemput mobil ini dalam perjalanan kita, bukan kita yang membayar ke perusahaan yang membayar ke rekening kita Pak. Itu balik. Ini betul. Kalau kita kredit mobil, kita yang harus bayar setiap bulan. DP setiap bulan, bayar sebulan semalam, selama berapa tahun? 5 tahun ya? Berapa? Selama 5 tahun, 5 juta. 5 tahun, 5 juta. Jadi kita kerja itu Pak, seperti slide yang saya coba putarkan tadi. Kita harus membayar 5 juta. Kalau nggak bisa bayar kemana? Mobil kan ditarik. Kalau kita lunasi kemana? Kita kena penalti. Benar nggak? Semuanya ribet. Belum lagi di dalam itu ada yang namanya tadi. Bapak kita sini muslimnya, riba itu menurut saya riba apa? Sekecil-kecil menurut saya riba itu sama dengan mana? Berdina dengan itu kalau tidak dendari, semoga tidak. Moga semoga kita di sini tidak menjadi komen-komen riba seperti itu. Semoga dengan ada PTBS ini kita akan menghilangkan itu semua. Kita akan berhebat dengan pemerintah kita. Kita akan hindarkan itu riba. Makanya program ini, program dakwah memberikan manfaat, memberikan informasi kepada saudara-saudara kita bagaimana caranya keluar dari itu. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutin. Berapa modalnya? Modalnya cuma 2.100.000. Loh Pak, banyak itu 1.670 miliar Pak, modalnya dengan 2.100.000 doang. Ya. Wah, enggak masuk akal Pak. Benar, saya pun berpikiran seperti itu dulu. Saya bilang, ayo lah yang benar aja lo. 1.670 miliar atau 51 miliar dengan modal segini, lo benar gak lo ngomong? Saya pun seperti itu, Bapak gak percaya. Saya lebih gak percaya, Padahal Pak Ustaz saya ajak lain. Tapi setelah saya ngalamin, rupanya saya punya luar biasa. Nah, 2.100.000 rinciannya, 100.000 itu untuk biaya administrasi kita, pembelian, ID, bisnis certificate, segala macam yang akan diberikan perusahaan kepada kita. Dan yang 2 juta itu belanja kita ke produk, belanja kita ke perusahaan. Kan akad jual belinya ada Pak, saat kita membeli, perusahaan memberikan produk. Jadi akad jual beli di situ, nah inilah yang menghalalkan.
dan tidak kita gotorkan uang, kemudian uang itu berlipat-lipat, kita duduk manis di rumah, kemudian uang itu berlipat, tidak seperti itu. Inilah yang tidak dikeluarkan sertifikat oleh majelis ulama dikatakan tidak halal. Tapi ini ada akad jual beli halal. Nah, akad jual belinya kita belanja produk ke perusahaan, pilihlah produk apa yang sudah sertifikatnya tadi di depan. Silakan Bapak Ibu milih. Nah, berapa produknya? Perusahaan memberikan produk kepada kita 12 box, 1 box nilai 250.000. Kalau 250.000 kan 3 juta, Pak, 12 box. Benar. Nah, di saat kita belanja saja, perusahaan sudah memberi keuntungan kepada kita senilai 1 juta rupiah. Dasar, Pak. Luar biasa kan, Pak? Nah, next, Pak. Nah, peluang bisnis. Hanya dengan 2 juta, kita akan mendapatkan bonus, reward, isi halal, nyaris tanpa risiko, sangat mudah dijalankan. Ini solusi bebas dari riba kita berarti. Kalau next, Pak. Nah, apa keuntungan menjadi mitra? Nah, ini ya. Next. Mendapatkan harga produk lebih murah. 3 juta 12 12 BP atau berapa, hanya kalau kita sekarang belanja 2 juta, kita diberikan produk 12 box. Kalau nanti diberikan setelah kita menjadi mitra, kita mendapatkan 12 box itu dengan hanya angka sekitar 500 saja, Pak. Itu potongnya 100%. Nah, mendapat peluang usaha, komisi harian, mingguan, royalti, bulanan, reward, umroh, mobil, dan seperti yang telah kita sampaikan tadi. Bagaimana cara menjalankan bisnisnya? Gampang, kalau saya pokok, bahasa ibu sibuk. Menjalankannya, pakai produknya, ceritakan manfaat peluang usahanya, dan ajak ke pertemuan. Misalkan begini, saya udah bergabung tuh, udah bergabung saya pakai produknya, misalkan saya pakai ini, saya pakai Konex. Kemudian saya cerita ke tetangga, Pak, saya semalam pakai Konex, Pak, minum Konex, sangat-sangat luar biasa. Oh, pantasan, Pak, Seli, si Bapak, pagi pagi saya senyum-senyum, menjadi dokter bari. Nah, gitu kan saya. Apa tuh, Pak? Iya, produknya luar biasa, namanya Konex, Pak. Ini produk ini buat vitalitas segala macam, oh, bagus sekali. Iya, Pak, iya, gimana caranya? Nah, ini, Pak, kalau Bapak mau, saya ada produknya, tapi Bapak mau harga konsumen atau mau harga agen? Kalau harga konsumen 250, Pak. Kalau harga agen 125, Bapak mau yang mana? Oh, siapa harga agen aja lah, Pak. Nah, gimana caranya? Nah, besok kita pergi pertemuan hari Minggu rumah Pak Haji. Bukan cuma itu aja, ini juga bisa mendapatkan mobil, motor, rumah 1 miliar, segala macam, Pak. Dapat lawan mendapat peluang usahanya juga, Pak. Bagaimana caranya? Nah, hari Minggu besok, yuk kita sama-sama ke rumah Pak Haji. Di sana ada penjelasan sama kawan-kawan di sana. Seperti itu aja, Pak, gampang. Bapak tak perlu menerangkan yang ribut seperti kita ribut. Biar kami yang menerangkan di sini. Nah, ajak kemari. Susah apa susah, Pak? Luar biasa. Jadi mereka memang. Nah, selama mereka bergabung itu, ya buat apa? Nah, kita doakan yang next. Marketing plan-nya, komisi penjualan langsung, next, Pak. Next. Nah, ini dia. Komisi penjualan langsung. Kita tadi sudah mendaftar, kemudian kita menginformasikan tentang nama produknya ke luar atau ke tetangga atau saudara, teman, sahabat, orang lain. Nah, di saat mereka bergabung juga dengan kita, di saat mereka mengambil basic juga seperti kita 2 juta itu tadi, maka besoknya Bapak Ibu akan mendapatkan komisi 20% dari 2 juta 400.000 rupiah. Hari ini kita postingkan, besoknya udah ada dari rekening Bapak itu. Karena Islam mengatakan bayar lupa kerja seorang sebelum keringan ekering. Jadi Pak ya, karena kita ini ada sistem, baru besoknya mandi dulu lah kita. Kepasa mandi, kepasaan dulu, kepasa kering lah dulu badan kita. Karena ini ada sistem yang harus dijalankan. Besoknya sudah dapat jerikan kita masuk 400.000. Kalau mereka mengambil reguler, besok komisi Bapak itu sudah 1.200.000 masuk ke rekening kita. Kalau mereka mengambil bisnis 2.800.000, besoknya masuk ke rekening kita. Kalau mengambil eksekutif 6.000.000, besok masuk ke rekening kita. Kalau priority 12.000.000, besok masuk ke rekening kita. Pertanyaan saya, gaji 12.000.000 besok masuk ke rekening kita, itu besaran mana daripada gaji kita di perusahaan Bapak Deni? Kita bekerja 60 tahun di perusahaan, yang saya juga bekerja. Tapi kalau gaji 12 juta, itu lihat-lihat dulu siapa yang bekerja di sini. Lihat-lihat dulu jabatannya apa, posisinya apa. Tapi di sini tidak memandang siapapun juga yang mau melakukan, tetap ada hasil yang akan diberikan seperti ini. Luar biasa. Tahu usah banyak-banyak, Bapak Ibu. Cuma kalau seandainya mereka ambil bisnis saja, 2.800.000. Satu hari. Mau, apa mau, Bapak Ibu? Mau.
next Pak. Paham ya, bagus ya. Nanti kita jelaskan nanti, kalau kurang paham kita jelaskan nanti. Nah, itu baru satu komisi. Komisi kedua, ada yang namanya komisi pengembangan. Setiap ada permasalahan terjadi, perusahaan akan berikan 50.000, 50.000, 50.000. Maksimal 12 pasang per hari. Potensi bonus 600.000 per hari gaji kita. Dan kalau per minggu 4.200, kalau per bulan 18 juta per bulan. Ini baru komisi pengembangan saja, di luar komisi sponsor itu tadi. Cukup ya Pak ya, 18 juta sebulan. Cukup Pak ya. Ada yang mengatakan belum cukup ya, sebulan 18 juta gaji. Kalau saya mengatakan belum. Saya mau lebih insyaallah. Nah, next Pak. Nah, reward yang akan kita terima. Nah, apabila tadi kita ada grup sebelah kanan, ada grup di sebelah kiri. Apabila terjadi 100 pasang, maka kita akan diberikan usaha umroh senilai 20 juta rupiah. Ini bukan orang Pak, PP, nilai PP ya. Bukan nilai orang ya, nilai PP. Jadi pembelanja produk juga kita hitung. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Dan 100 kiri, 100 kanan, kita akan diberikan perusahaan ini reward motor senilai atau umroh senilai 20 juta rupiah. Next lagi. Kalau sampai 300 kiri, 300 kanan, perusahaan akan memberi kita mobil cash senilai 150 juta rupiah. Tinggal telepon. Kalau udah sampai, teman-teman, Pak, ini udah sampai rewardnya, silakan datang ke kantor untuk mengambil reward. Nah, next. Kalau lanjut, dilanjut lagi, 1.500 akan diberikan big model Pajero senilai 500 juta rupiah. Lanjut lagi, perusahaan akan memberikan rumah 1 miliar kalau sampai guna poin kita sampai 3.000 kiri, 3.000 kanan. Terserah Bapak mau ngambil duitnya juga boleh, mau minta rumahnya juga boleh, mau ngambil mobilnya juga boleh, mau ngambil duitnya juga boleh, terserah. Kalau Bapak mau ngambil luxury, mau ngambil duit nanti silakan bawa lah dari sini, siapkan karung Pak, bawa. Karena duit itu akan disiapkan dari meja Bapak nanti. Apakah Bapak mau ngambil itu berbentuk uang? Boleh. Apakah itu emas batang? Emas juga perusahaan akan kasih. Terserah. Asal kita mau melakukan ini, perusahaan akan memberikan kalau kita sudah sampai di perusahaan kami. Nah, begitu Bapak. Pak, kok semudah itu? Nah, itulah. Dia memberikan kemudahan kepada kita untuk keluar dari hutang dan riba. Nah, 1670 yang itu tadi, inilah Pak. 20 juta motor, 20 juta, 150 mobil Rio, 500 juta, big moket, Pajero, dan satu emas 1 miliar. Totalnya 1.670.000. Nah, Bapak mau seperti ini? Mau ya Pak ya? Nah, mau ya Pak ya? Gue ya, cuma bayangkan Pak, kita udah bekerja sekian tahun. Kita udah bekerja puluhan tahun. Pertanyaan saya, apa yang sudah kita dapat? Bukan kita mengingkari nama Allah, kita memang dapat. Tapi apakah impian, cita-cita, niat kita sudah tercapai selama ini? Nah, kalau belum, inilah solusi. Jalan solusi yang mempercepat impian kita itu. Memang awal saya katakan, PTBS bukan satu-satunya perusahaan, tapi PTBS adalah salah bukan perusahaan. PTBS bukan salah satunya, tapi perusahaan satu-satunya yang bisa memberikan bukti kepada kita semua. PTBS jalan yang termudah, yang telah membuat masyarakat Indonesia yang telah terbebas dari hutang dan riba. Pak, kok bisa Pak terbebas dari hutang dan riba? Betul begini, bisa Bapak melakukan mobil Pajero atau mobil Leo, lalu dulu mobil Bapak yang pakai mobil dulu, bayar hutang. Kemudian Bapak akan membuat, lanjut lagi ke tempat Pajero, lanjut lagi ke tempat rumah. Nah, dan komisinya itulah yang apa jual untuk melunasi semua apa satu-satunya dunia kita itu lompat. Dengan seperti itu kita akan terbebas dari yang namanya hutang dan amin. Nanti ya Pak ya, paham Pak ya. Bapak Rebo, sering sukses itu adalah ajak dua, bantu dua, publikasi dua, gak ada yang lain. Nah, di sini persyaratan bergabung di sini modalnya paling kecil 2.100.000. Yang pertama. Yang kedua, kita harus punya dua orang teman. Dua aja Pak. Ada Pak? Ada yang enggak punya teman dua orang di sini? Kalau ada yang enggak punya teman dua orang, angkat tangan saya bantu. Enggak ada Pak ya. Teman kita banyak ya Pak. Insyaallah. Di sini enggak perlu banyak-banyak. Cuma dua. Kalau banyak itu lebih bagus. Cepat kita. Syaratnya cuma dua. Sebenarnya kita punya teman itu bukan dua Pak, lima ya Pak Nyawan. Pak Nyawan bilang pas saya tadi leader kita, kalau kita itu tuh punya teman lima, jangan dua. Kenapa punya teman lima? Di
sebelah kiri 2, di sebelah kanan 2, di depan waktu megang payung. Itu 5, yang gak kerana aja gitu Pak. Kalau belum ada itu, teman-teman teman-teman, janganlah dulu meninggalkan di depannya mandi nampuan. Nah, itu dia tuh Pak. Insya Allah. Dari HP kita saja, ada kemarin mengatakan, Pak, saya gak punya orang, Pak, saya gak punya teman, Pak. Saya balik bertanya, Bu, kalau seandainya ibu mengadakan pesta perkawinan anak ibu, itu berapa orang undangan? Cukup 10, Bu. Tidak, Pak. 20? Tidak, Pak. 50? Tidak, Pak. 100? Mungkin lebih, Pak. Nah, itu kan teman. Benar, Bu, ya? Benar. Waktu di sini dia datang, saya gak punya teman. Saya gak punya teman, Pak. Saya gak punya orang. Tetapi waktu pesta, cukup 10, Bu. 100 lebih Pak. Bisa berpindah menteri? Bisa, mereka datang. Nah, itu teman. Nah, waktu kita sholat ke masjid, tengok kiri, tengok kanan. Orang semua kan mobil? Berjalan, itu kan orang semua. Teman semua. Nah, inilah. Jangan katakan kita tidak punya teman. Allah dengan berdakwah. Anggap ini sebuah peluang sholat dakwah. Kita mendakwahkan kepada saudara kita untuk bisa berpas dari utang dan jatah. Ditolak atau ditolak itu Allah punya urusan. Seperti kita dakwah dulu, sudah kita dakwakan, kita dapat satu pahala pola dakwah. Nah, Bapak Ibu, kunci duplikasi, ajak dua, Bapak mengajak si A, Bapak mengajak si B. Kemudian sudah selesai dua, Bapak bantu si A mendapatkan dua, Bapak bantu si B mendapatkan dua, bantu dua. Kemudian next, kemudian duplikasikan, mereka ini juga tinggal seperti kita. Nah, bagaimana caranya dalam 1 tahun kita bisa mendapatkan reward? Nah, ini dia. Bulan pertama, bagaimana caranya? Dengan cuma 2 orang, Bapak Ibu. Bulan pertama, misalkan Bapak, maaf dengan Bapak, Pak Doni. Nah, Pak Doni, Pak Doni sudah bergabung di sini. Kerjanya apa? Ajak 2. Pak Doni siar kepada si A. Apa ya, Pak ya? Apa ya? Pak Doni siar kepada si B. Bergabung. Juga Pak Doni sudah selesai. Kalau kita berkembang seperti itu. Tetapi tugas lainnya apa? Pak Doni harus membantu dua. Kamu itu Pak. Ajak dua, bantu dua. Nah, bantu dua ini. Kemudian duplikasikan mereka juga seperti kita. Nah, kita lihat. Dalam bulan pertama, itu Pak Doni, ini taruh kiri, ini taruh kanan. Ya Pak ya. Nah, bulan pertama, berapa di kiri? Satu di kiri, satu di kanan. Bulan kedua berapa Pak? Dua kiri, dua kanan. Bulan ketiga, empat kiri, empat. Ini kerja malas Pak. Ini kita tahu aja kita ini kerja malas. Dua aja sebulan, dua aja tim kita sebulan kerja malas. Kita bikin grup lagi. Oh, grup termalas, grup PTB Batam yang paling termalas. Kita bikin namanya seperti itu. Kalau ada orang yang satu bulan dan 5 kita keluarin. Enggak, kami enggak mau, kami grup termalas. Kalau ada mereka yang hebat Pak ya, pokoknya dalam 1 bulan itu ada 5 di closing, 5 dia mendapat, kita keluar. Pak, maaf Pak, kami grup termalas, Bapak cari grup lain aja. Nah, kita anggap ini grup termalas, 2 sebulan. Dan di bulan keempat, berapa Pak? 8 kiri, 8 kanan, kalau 2. Di bulan kelima, 16 kiri, 16 kanan. Dan pada bulan ke-8, Bapak sudah mendapatkan motor 20 juta rupiah. Berkembang lagi, Pak. Ini kalau saya sudah dapat motor, apakah tutup putus? Kagak. Inilah hebatnya PTBS. Itu dasarnya. Kita gak dipotong, Pak. Dilanjut lagi. PTBS sudah lanjut. Lanjut. Pada bulan ke-8, kita sudah terima motor. Pada bulan ke-9, pada bulan ke-10, 5-10, Bapak siap-siap ditelepon perusahaan. Pak, datang ke kantor. Bapak bersiap. Bapak udah mobil disiapkan kepada untuk Bapak senilai 150 juta rupiah. Nah, lanjut lagi, pada bulan ke-11.
perusahaan akan menelpon Bapak. Maaf, pada bulan ke-12 perusahaan akan menelpon Bapak lagi. Bapak bersiap untuk mendapatkan mobil Pajero senilai 500 juta rupiah. Pada ke bulan ke-13 Bapak sudah mendapatkan rumah senilai 1 miliar rupiah. Totalnya 1670 miliar. Sangat dulu Bapak. Luar biasa. Mau Bapak? Mau. Syaratnya di sini Pak, di PT Base ini syaratnya mau, dua aja Pak. Syaratnya mau. Resikonya di PT SB, resikonya Pak ada, wah pasti ada Pak. Resikonya di PT SB ini pertama di cibir, kedua ditolak, yang ketiga siap-siap jadi orang kaya. Itu. Ditolak, di cibir, kemudian siap menjadi orang kaya. Kalau saya pribadi ditolak, boleh aman. Di cibir, emang kalau aja. Di saat kita mendapatkan ujian cibir tadi, kita ulang dia, Pak, saya menanggung Pak untuk selamatkan di rumah. Ada apa cara Pak? Alhamdulillah mobil dari BPB saya dan keluar itu sama 1.500.000 bagian rumah ya. Rumah saya enak ke rumah ya. Dia kita butuhkan Pak, itu apa? Tangan akan selamatkan kita Pak. Luar biasa. Iya. Paham ya Pak ya? Next Pak Yudi. Next Pak Yudi. Nah, Bapak Ibu, coba bayangkan. Total 1670 miliar itu tadi, 1670 miliar itu tadi sama dengan gaji kita per bulannya. Kalau kita kerjakan ini selama 1 tahun saja, gaji kita itu 139 juta per bulan. Nah, kalau kita kerjakan proyek 1670M ini, kita selesaikan dalam 1 tahun seperti saya bilang tadi, sama dengan gaji kita 139 juta per bulan. Ini baru reward, belum lagi komisi sponsor, belum lagi komisi pasangan, belum lagi komisi ABCC. Berapa biji komisi Pak? Pak Ida? 14 komisi Pak. Yang saya bicarakan baru 3 komisi tadi ini. 14, luar biasa. Kalau kita kerjakan, oke lah, dalam 1 tahun Pak, kesempatan Pak, tapi kita grup termalas, bukan kita malas sama gini. Kita mengerjakan ini selama 2 tahun. Selama 2 tahun itu, gaji kita sama dengan 69 juta per bulan. Masih layak gak Pak? Masih enak Pak. Kalau kita kerjakan selama 3 tahun pun, masih nikmat Pak. Sama rata-rata gaji kita per bulan 46 juta rupiah. Gaji kita itu, makanya jangan kredit motor dulu, jangan kredit mobil dulu. Gak usah. Kita dikasihkan gratis ini Pak. Gratis oleh perusahaan, tanpa KP, tanpa cicilan, tanpa embel-embel. Kalau perusahaan itu Pak, di perpilihan itu kalau udah sampai gak ada hengok-hengok maksudnya. Nah kasih. Itu, mau duit, mau mobil, mau apa? Oh saya mau mah Pak, oke sini beli mah, ini kasih reward, selesai. Gak ada persyaratan hengongan, gak ada. Itulah kedermawanan seorang Pak Kepelian memikirkan kita supaya kita bisa menjadi orang yang kaya berkah. Amin. Kita mengharap di Batam kita harus bisa bangkit, kita di Batam inilah yang ada di ruang inilah Pak, kita pemula-pemulanya di sini Pak. Insya Allah tahun depan kita gebar, kita gebur Batam. Insya Allah kita menjadi OKB yang berikutnya. Amin. OKB bukan orang kaya baru Pak, kau yang orang kaya berkah. Insya Allah ada di Batam. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan lebih Pak? Bisa nggak Pak? Kalau tadi kan 1670, bagaimana kalau saya mau lebih lagi? Boleh? Caranya bagaimana? Itu ada yang namanya peringkat usaha yang tepat. Nah seperti ini. Hak usaha yang paling terendah itu yang namanya basic, yang paling tertinggi itu yang namanya priority. Kalau basic nilainya 2.100.000, kita mendapat produk 12 box, potensi komisi pasangannya per hari 600.000. Kita mendapat potensi luxury reward cuma 1 kali, 1 kali motor, 1 kali mobilio, 1 kali Pajero, 1 kali rumah 1 miliar. Habis itu habis rewardnya. Kalau komisinya tetap jalan, kalau komisi yang lain tetap jalan, ATM kita tetap masuk Pak. Tidak. Kalau kita sudah dapat ini Pak, kalau dalam 1670M itu lagi, jangan ditanya komisi kita berapa, terlambat nanyanya. Kalau ada orang dapat reward sendiri, orang dapat reward 1 miliar, Pak, berapa sih Pak komisi Bapak per bulan? Jangan tanya, telat kita nanya ya Pak. Telat lah kita nanya ya. Bengkak tuh Pak, udah bengkak. Apalagi yang lain? Kalau dia ngambil reguler, itu 6.100.000,
dapat 36 produk, potensi komisi pasaran 1.800 per hari loh Pak ya, bukan per bulan ya. Potensi komisi pasaran 1.800 per hari, kita mendapatkan 3 kali motor, 3 kali mobilio, 3 kali patio, 3 kali rumah 1 miliar. Kalau bisnis 14 juta, potensi pasangannya komisi pasangannya per bulan per hari 4.200, 84 produk kita mendapatkan 7 kali motor, mobil, 7 kali patio, 7 kali rumah 1 miliar. Begitu juga dengan Serowiti, kita mendapatkan 31 kali motor, 31 mobilio, 31 patio, 30 kali rumah 1 miliar. Nah, ini kalau Bapak silakan pilih mana yang Bapak mau. Kalau menurut saya, kalau kita memang tidak yakin di sini ini, memang kita sudah melihat di sini peluangnya lebih besar, janganlah ambil bisnis. Minimal kita ambil bulan atau bisnis. Kalau memang kita sudah punya modal, langsung aja Pak, ambil priority. Ini lebih cepat. Lebih cepat untuk pertama Bapak menempatkan wujud bisnis. Itu lebih cepat. Bagaimana cara nanti kita terangkan. Nah, dengan seperti ini, hak usaha yang kita dapatkan ini insya Allah akan mempercepat pertumbuhan kita, akan mempercepat mencapai benefit kita yang tadi. Next Pak. Jadi Assalamualaikum, ini perbedaan usaha. Kalau kita hanya mengambil basic, kita ini Bapak cuma mendapatkan satu motor, satu kali motor, satu kali mobil, satu kali rumah, satu miliar, satu kali pajero. Kalau kita ngambil cuma basic, beda. Dengan kerja yang sama, dengan usaha yang sama, dengan pekerjaan sama, hasilnya berbeda Pak. Dengan regular. Next Pak Yudi. Hasilnya berbeda. Nah, hasilnya akan berbeda Pak. Nanti kita bahas lebih lanjut. Hasil. Sama-sama kerjanya sama-sama, tapi hasilnya berbeda. Next. Nah, Pak, Ibu, saudaraku yang dirahmati Allah. Di sini kita bukan enggak sendiri. Di sini kita didukung oleh support system, oleh perusahaan. Ada yang namanya seminar bisnis syariah yang itu akan diadakan nanti, sering diadakan di pusat, itu di Bandung. Juga leadership camp, itu mungkin dari kita ada berapa orang yang berangkat ke Bandung? Insya Allah, bismillah. 8 orang yang akan berangkat ke Bandung nanti untuk mengadakan di sini Bapak Ibu, kita bukan cuma menjual dunia ya. Kita ini ada namanya spiritualnya, membuka pintu langitnya. Allah, di sini akan diadakan nanti kalau di Batam mungkin kita akan berusaha mengadakan di Pondok Gede ya Pak ya. Itu ada di apa di Nongsa. Allah. Sementara sekarang untuk pusatnya itu di ada di Batam. Allah. Nah, di sini bukan cuma untuk menjual dunia. Inilah kehebatan Pak Gedean, usaha kita itu kalau tidak Allah tidak akan berkembang, kalau Allah tidak akan ridho. Jadi Pak Kudian itu orang yang sangat dermawan, orang yang sangat soleh. Dia berusaha, dia orang kaya raya, tapi gimana takwanya Tuhan yang apa? Kedekatnya luar biasa. Inilah yang diberikan kepada kita. Juga ada dengan produk-produk prolek, training-training yang akan kita adakan. Juga ada ekosistem dari meeting, seperti kita sering di Zoom, ada dalam satu minggu ada 2-3 kali, barangkali 3 kali seminggu. Untuk Zoom meeting kita bisa belajar dari situ, ketemu dengan orang-orang pusat di seluruh Indonesia ada. Kalau yang Zoom pusat itu mungkin sekali Zoom itu dipatahin 1.000, kemana lebih dari 1.000 orang Pak yang Zoom itu, luar biasa. Siapa di sini? Ya ada berita sosial, sosial media, Bapak silakan lihat di media-media sosial, di YouTube, segala macam. Kerja di sini juga ada hati lagi. Ini betul-betul gak booming, gak meledak di Indonesia. Nah, masalahnya bagaimana dengan kita yang ada di paper ini. Apakah kita cuma jadi penonton? Apakah kita jadi pemain? Kalau penonton tidak dibayar, yang dibayar adalah pemain Bapak Ibu. Syarat untuk menjadi kaya di sini ada satu. Syarat untuk menjadi OKB orang kaya ada satu Pak. Mau tahu Pak syaratnya apa? Syarat menjadi orang kaya di sini cuma satu. Bosanlah menjadi orang miskin. Itu mana? Ada lagi. Itu syarat menjadi orang kaya, kita harus bosan menjadi orang kaya. Caranya bagaimana? Yuk sama-sama kita kerjakan di sini, sama-sama kita kerja peluang ini, kita ambil Pak. Nah kesimpulannya, dari materi yang saya sampaikan ada kesimpulan kita ambil. Pertama, PT BES perusahaan yang berizin, aman, tidak bertentangan dengan satu sama lainnya. Produknya sangat diminati dan prospeknya beramat luas. Sistem-sistemnya halal, penjualan pun berjenjang syariah, BLBL. Sistemnya tidak wajib tutup poin per bulan. Nah, ini indah, Pak. Kalau di perusahaan lain, kita harus tutup poin setiap bulan. Enggak, cuma sekali semua dia belanja.
sekali seumur hidup belanja. 2.100.000. Sekali seumur hidup, ini jalan kemana sih? Pak, kalau produk saya habis belanja ke mana? Nah, itu lebih bagus, itu akan meningkatkan sisi kita lagi. Nah, kita belanja itu akan menambah ke sisi kita lagi. Misalkan ada orang ambil prioritas itu 51 ya, itu menghemat 51 titik pak, 31 ya. Itu akan menambah titiknya pak, bukan orang, kita bukan bicara orang di sini, tapi titik dia. Nah, soalnya mereka mengambil yang prioritas berapa pak? 51. 31 ya. Iya. 31, berarti 31 pak, bukan orang pak. Nanti kita terangkan. Jadi di sini nggak butuh orang banyak, butuh belanjanya pak. Kemudian yang dihitung omset bukan orangnya, ini tadi. Yang dihitung omset bukan orangnya, omset belanja kita, omset kita yang dihitung, bukan belanjanya, bukan orangnya. Yang sukses, yang omset bukan yang duluan bergabung, tidak tertutup kemungkinan. Saya duluan bergabung. Kemudian bapak belakangan bergabung, bukan tentu, belum tentu saya yang duluan pak, bukan tentu saya yang berhasil duluan, ini bapak dulu kan, karena iklan bapak bagus, penjualan bapak bagus, orang-orang ingin bapak mendukung semuanya, kalau bapak duluan bukan saya, nah, walaupun yang mandi. Nah, ada support session training dan mentoringnya, kemudian berbisnis sekalipun berdakwah, nah ini dia yang luar biasa nomor 10 nih pak. Kita berbisnis, kalian kita berdakwah. Dakwah kita apa? Berberkah, nyawa mengajak saudara-saudara kita untuk keluar dari yang namanya kita. Orang yang tidak sabar berbisnis sampai 2 tahun. Banyak orang yang tidak sabar berbisnis sampai 2 tahun. Tapi bisa sabar bekerja sampai 20 tahun untuk membangun bisnis orang ini yang luar biasa. Saya itu belajar berbisnis bersama Koreting, insyaAllah, bersama-sama saling bantu. Kita tidak dituntut 20 tahun pak, tidak dituntut 20 tahun, cuma paling lambat 2 tahun. Insyaallah kemudian kita bisa lanjutkan. Dan kemarin kami briefing sama kawan di sini, insyaallah target kami itu bulan berapa kemarin? Bulan April ya? Bulan April, insyaallah kita ada kemajuan motor. Amin. Bapak Ibu yang hadir di sini, tepat kita ada di sebuah lingkungan yang positif, kita di sebuah komunitas yang positif, dan di sini kita akan saling tolong menolong, kita saling bantu membantu untuk percepat kesuksesan kita, untuk mendapat yang terbaik. Bapak tepat berada di sini. Nah, next, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kondisi Anda hari ini adalah hasil dari keputusan Anda di masa lalu. Nah, apa yang terjadi pada kita pada hari ini? Itu yang kita putuskan di masa lalu. Apa kita banyak utang hari ini? Apa kita sengsara hari ini? Atau kita bahagia hari ini? Itu adalah hasil keputusan kita di masa lalu. Nah, mohon maaf, di ruang ini siapa yang gak punya utang? Siapa yang gak punya utang? Enggak. Alhamdulillah, lagi dua biasa. Utang dua. Kita harus tetap. Saya gak berani gak tangan, karena dia punya utang. Saya berkau. Inilah bisnis yang akan mempercepat kita untuk membayar utang. Amin ya Rasulullah. Dan kondisi Anda di masa depan, kondisi kita di masa depan, itu adalah keputusan kita di hari ini. Lakukan keputusan bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum gabung. Lakukan keputusan hari ini, buat sebuah keputusan bahwa bergabunglah pada hari ini. Yuk kita sama menjalankan program ini. Insyaallah ke depan kita akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Insyaallah buat keputusan hari ini, tentukan keputusan dari leader-leader yang mengundang Anda, orang mengundang Anda, bergabunglah. Kemudian sama-sama kita menjalankan program ini ke depan. Dan insya Allah, setiap hari Minggu di sini kita adakan terus rutinitas setiap hari Minggu acara kita di sini. Dan terima kasih buat Pak Haji Junedi yang telah mempersiapkan tempatnya yang sangat-sangat luar biasa ini. Untuk kita semua, untuk kita membangun impian kita semua, beliau mempersiapkan tempat dia di sini ikhlas. Beliau menutup kedainya untuk kita semua. Luar biasa. Semoga Allah membalas semua apa yang dikeluarkan beliau dengan berlipat ganda kembali. Tapi itu satu tujuan Bapak Ibu. Buat apa beliau buka? Bukan buat diri dia sendiri, karena dia peduli dengan kita, peduli dengan keadaan kita, ingin membawa kita ke arah yang lebih baik. Subhanallah. Terima kasih Pak Haji Junedi. Next Pak Yuli.
kalau Pak Ibu habis ya. Mungkin inilah kasih kepada Pak. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semua. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditanyakan nanti setelah acara selesai atau tanyakan pada yang mengundang kita. Dan insya Allah ya, dengan adanya program ini, yuk sama-sama kita lakukan, yuk sama-sama kita jalankan. Tidak cukup, tidak sampai Bapak Ibu percaya, tidak akan sampai keluar kaum ke depan kita nggak berhasil di sini. Mudah-mudahan kita sama-sama berhasil dan moga-moga di tahun depan kita sudah bisa mengubah nasib keluarga kita ke arah yang lebih baik lagi, ke arah yang lebih bagus lagi. Kita bisa bersedekah, kita bisa membahagiakan orang-orang yang dari sekeliling kita, anak kita, istri kita, orang-orang di sekeliling kita, miskin, kecil-kecil kita membutuhkan bantuan kita. Insya Allah asbab ini kita berdoa kepada Allah, kita lakukan sama-sama akan terwujud apa yang kita impikan tersebut. Insya Allah Bapak dan Ibu, ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya akan kita minta kepada senior kita Antutop Liberta yang sekarang berada bersama-sama kita di Batam dan siap untuk sama-sama membimbing kita, yaitu Bapak Nyoman Mantra. Kepada Bapak Nyoman, sedikit kami mohon waktunya untuk menyampaikan pengalaman beliau dan berbagi ilmunya. Dan cara yang beginilah mereka 2 tahun 3 yang lalu ya, sekarang sudah mereka menikmati terutama terbebas dari hutang dan riba. Kira-kira kita mau semua ya? Oh iya. Baik, saya perkenalkan dulu, nama saya Nyoman Mantra, tadi sudah diinikan di slide ya. I Nyoman Mantra, dan memang benar ya, saya asli Padang. Salah ya. Bali ya. Bali ya, saya hijrah ke Batam begitu tamat perhotelan. Lagi aja nih. Ya. Kita sebentar ya. Tadi perhotelan di Batam View di awal ya. Mungkin kalau ada yang lama-lama di sini ya kenal dengan Batam View. Dari situ saya berawal bekerja di hotel sampai puluhan tahun ya. Tapi inilah mungkin yang kita mau sharingkan juga. Kalau kita bekerja apapun ya di luar sana, profesi kita ataupun apapun yang profesi kita, tidak memberikan warisan ya kepada yang kita ini. Saya modelnya, saya sudah keluar dari hotel, sekarang hotel tetap ada ya. Kira-kira saya dapat gaji dari hotel lagi nggak? Nggak. Itu yang membedakan dengan yang bisnis dengan PT-nya. Sudah ada ya. Maka kata kita punya leader di Jakarta, Pak Haji Dharma ya. Dia sudah meninggal. Itu bisa wariskan. Nah, gitu. Itu yang membedakan. Ya, akhirnya saya bergabung dengan PTBS ya, yang luar biasa. Saya alhamdulillah sekali, bersyukur sekali ada di usaha ini.
Ya, memang sebelum saya juga pernah ya bermain jaringan juga. Ya, yang ngajak saya ke sini, Leo juga yang dulu memang leader saya juga di tempat lain. Ya, Leo namanya ya, Pak Hasan Basuri. Ya, tepuk tangan buat Leo sendiri. Leo orangnya enak ya, ulet sekali. Yang membantu kita, membimbing kita, ya setiap tim juga dia memang ada ya, insya Allah ya. Luar biasa untuk membantu timnya, dan sudah banyak yang bisa dibantu sama beliau. Ya, itu kira-kira saya, ya mungkin nanti bisa-bisa kita sambil kenal lagi, sama-sama belajar. Ya, walaupun saya sekarang ada di depan ya, sama-sama belajar pokoknya. Saya belajar mungkin menyampaikan, Bapak Ibu di sana belajar mendengarkan. Nanti suatu saat Bapakku yang ada di sini menyampaikan, yang lain yang baru nanti mendengarkan. Harus begitu kira ya. Ya mungkin sebelum saya ucapkan selamat datang khususnya kepada Pak Haji Ismail ya. Ya, ya mudah-mudahan ya beliau ada di sini yang boleh dibilang seperti Pak Syariah tadi bilang, orang yang dikeluarkan dua macam itu akan lebih bagus ya. Jadi ya Pak. Ya mudah-mudahan kita akan lebih semangat lagi. Amin. Jadi boleh dibilang ada yang boleh kalau kita keluar real sedikit ada yang mengingatkan. Nah, katanya kan orang-orang tua kita sudah secara pengalaman beliau jauh lebih tahu dibandingkan kita-kita. Ya, insyaallah. Begitu juga teman-teman yang lain yang baru datang. Kalau boleh saya kenalan yang belum bergabung, boleh enggak unjuk tangan? Enggak usah unjuk gigi. Tangan aja. Yang belum bergabung, yang belum punya ID. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, insyaallah. Sekarang ada 3 orang yang belum bergabung tapi yang lain sudah bergabung ini enggak masalah. Kita memang harus mulai dari yang kecil dulu. Kayak naik tangga kita yang harus tangga ini, jangan lompat langsung ke ini ya, berat, capek, segala macam nanti bisa jatuh ya. Bapak Ibu di sini ini luar biasa, tadi Pak Sial sudah menjelaskan itu kok mirip kayak saya ya kemarin Pak. Tadi Pak Sial sudah menjelaskan cara detail sekali, enak sekali, memang itulah kita mampu mengada-ngada ya, memang PTPS membuktikan idol ya, sudah ribuan kalau motor itu 5.500 motor yang sudah diraih. Total reward yang diberikan selama 3 tahun ini oleh PTPS 883 miliar kalau nggak salah ya, ada di dunia. Itu nanti tinggal kita nanti mau dapat bagian ya. Dapat bagian yang belum gabung, ayo kita sama-sama. Yang sudah bergabung, lakukan. Belajar terus, belajar terus. Kalau sekarang undangan kita nggak datang, nggak salah. Ya, yang penting kita datang terus. Ibarat pohon, ya walaupun rontok-rontok daunnya, yang penting batang tetap tegak. Mungkin nggak nampak daun segala macam ya, tapi akarnya akan kuat. Nanti bagaimanapun anginnya berhembus, dia nggak bakal gumpal karena akarnya kuat. Begitu juga dengan kita. Datang kita terus yang punya ID ya, datang terus. Anda punya keinginan tetap kuat. Bagaimanapun ada cemohan cibir yang tadi bilang oleh Pak Syariah, ya nggak bakal goyah. Karena teman-teman selalu dapatkan semangat dari sini. Jadi secara perusahaan ya Bapak Ibu, perusahaan kita tadi sudah bilang tidak perlu diragukan lagi, terbukti modelnya secara legalitas ya. Tidak juga kita memiliki secara perusahaan memiliki utang ya dengan pihak lain, karena memang kita telah mengusung anti riba ya. Produk yang luar biasa, sekarang produk kita luar biasa, kita punya lahan di Indonesia ini ya. Yang dulu-dulu para petani sekarang pun masih mendapatkan pupuk yang diberikan oleh pemerintah subsidi tapi harga juga tinggi, kemudian susah mendapatkan. Sekarang ketika memiliki pupuk yang luar biasa dan banyak para petani kita terbantu, tinggal kita men-sharing saja ya, yang belum gabung, gabung dulu, yang tidak bergabung ya hanya kepada teman-teman bagaimana kita sharingnya. Mainkan aja yang ada sekarang, mau Facebook, mau WA segala macam ya, yang bisa kita ini lakukan. Kalau enggak masuk ke grup-grup lain. Ya kadang-kadang memang teman-teman yang dekat itu yang menyepelekan kita. Sekarang mainkan sosial media yang luar biasa, banyak yang kita bisa raih dari sini ya. Dan banyak teman-teman saya sendiri, saya pun belajar ya, terutama dari Bengkulu ya, ada 2 orang ya, Pak Ramadan dengan Pak Ridwan. Hanya melalui sosial media ataupun online ya, beliau benar-benar bisa meraih motor secara cepat. Bergabung juga dengan liku-liku yang luar biasa. Ya, kalau teman-teman nanti di sini, oh saya nggak punya modal, bukan uang ya.
modalnya adalah semangat. Ya, kalau saya boleh bilang modalnya adalah semangat. Kalau 2 juta, saya sebentar aja ya. 2 juta 100 itu untuk menjadikan 1,67 M. Ya, teman-teman di sini mendapatkan nilai produk 3 juta. Sudah untung rugi? Untung. Jadi modalnya apa? Nah, selainnya setelah adalah semangat. Bagaimana kita bisa semangat? Harus sering datang ke pertemuan ini. Ataupun sering mengikuti jum-jum. Karena situ kita belajar terus. Banyak yang kita bisa dapatkan. Bagaimana supaya kita semangat ya? Di samping itu tadi, kita harus memiliki impian. Bapak Ibu, kalau ini nggak ada, loyo, benar. Bos kita adalah ini, impian kita. Dalam waktu 1 tahun ke depan, 2 tahun ke depan, apa sih yang kita inginkan sebenarnya? Kita mau kemana sih? Tadi sudah disebutkan bahwa kehidupan kita sekarang ini adalah keputusan kita ataupun kelakuan ataupun profesi yang kita lakukan 2-3 tahun yang lalu, benar nggak? Kita nikmat sekarang. Nah gitu. Jadi kalau kita tidak melakukan atau tetap kita melakukan hal yang sama, hasilnya kira-kira akan sama. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan ya, hal yang berbeda, membuat sebuah keputusan sekarang ini, jadi tentu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Gitu kira-kira. Impian. Kemudian apa lagi? Ya, yakin. Yakin terhadap apa? Yakin terhadap perusahaannya. Yakin terutama kepada yang mengundang Bapak Ibu. Ya, untuk teman saya yakin ya. Atau mungkin nggak kenal begitu Bapak Rato, dijelaskan, saya yakin ya. Karena banyak yang di apa namanya di situ ditunjukkan. Tidak yakin lagi lihat-lihat ya di sosial media di YouTube terutama. Ya, jadi keyakinan ini terus kita pupuk ya hingga kita keyakinan kita dan yang ini yang terakhir adalah mau. Tapi kalau ada yakinnya ada impiannya selalu, tapi kalau Bapak Ibu nggak mau ya ini mau. Kalau ini yang paling utama ada mau, ini akan dicari karena pengen mempunyai hasil segini. Jadi sebenarnya ini gak begitu ini sekali, yang penting mau sebenarnya. Banyak juga teman-teman kita memiliki modal, memiliki uang segala macam, dia gak mau. Pertama gak mau ya, karena belum yakin. Kenapa belum yakin? Mungkin belum paham, mungkin penjelasnya belum begitu dia paham ataupun masih ini, maka ajak sini. Walaupun di sini pun kita memang apa namanya, tapi melihat dari suasana dia akan ada keyakinan. Banyak ya, apalagi dia mungkin melihat ada temuannya di situ yang sudah berhasil mungkin ya. Jadi ini ada 3 ini, maka kita akan timbul semangat. Jadi ada impian kita, ada keyakinan kita, ada kemauan kita untuk ini. Yakin apalagi, yakin terhadap perusahaan tadi, yakin terhadap apa namanya leader-leader kita ada, yakin terhadap produknya ya, yakin terhadap sistemnya ya. Kalau orang yakin itu ya, dia akan manut. Manut kepada apa? Manut kepada sistemnya. Sistemnya apa? Ya, sistemnya seperti pertemuan-pertemuannya adalah semua adalah pertemuannya adalah sistem. Manut aja. Ya, kalau kita banyak alasan ya, banyak ngeluh segala macam, jangan kita-kita ya, orang-orang. Ya, Allah pun kita marah ya, ngeluh terus ya. Ya, padahal kita dikasih udara yang gratis ya, apa namanya, nipat gitu ini. Ngeluh kita begitu bilang sekali ngeluh ya gitu. Jadi kita jangan ngeluh, ikut aja jalan yang 2 juta 100 ini akan menjadi 1,670. Mau. Ya, jadi nextnya berikutnya dengar ajak sini ya, ajak teman-teman kita yang belum bergabung ya, kita doakan ya, mudah-mudahan dimudahkan dari berbagai macam kendala ya, dimudahkan bahwa dari berbagai macam kendala teman-teman yang sudah per ini terus melakukan ya, artinya kalau sekarang datang ya udah lakukan terus, ajak terus yang sudah diundang, di remind lagi, cari yang baru lagi ya. Jujur saya undang juga tadi ada 5 yang mau datang ya, tapi karena hujan deras sana ya nggak apa-apa ya, mudah-mudahan kita doakan minggu berikutnya bisa hadir. Amin. Lakukan terus gitu karena ini berulang-ulang ya, berulang-ulang kalau salah. Makanya kalau teman-teman nanti yang bergabung di 62
62M, saya 62 juta itu kita berulang-ulang. Motor berulang-ulang sampai 31 kali, mobilnya berulang-ulang 31 kali, banjir begitu dan rumah juga begitu. Nah itu, jadi akan berulang-ulang karena yang kita lakukan juga adalah berulang-ulang. Sistemnya luar biasa yang tadi sudah jelaskan juga. Jadi simpel sekali, sudah bergabung tugas Bapak Ibu hanya mengajak dua. Dan dua itu nanti kita ajarkan juga melakukan hal yang sama seperti Bapak Ibu lakukan. Apa? Mengajak dua. Habis itu duplikasikan. Di mana duplikasinya? Sudah di sistem ini. Ibu Ibu datang, Bapak Ibu datang, teman Ibu datang, itu nama duplikasi. Bahwa ajak dia terus yang dua itu. Kita mengajak dia untuk merubah hidupnya lebih baik lagi, bukan mengajak yang bohong-bohong. Camkan di situ ataupun tanam kepada diri kita itu ataupun kita di sini tetap berbagi ya untuk kalau Pak Haji Barbian bilang berdakwah apa mengajak para yang baik ya apalagi kita ada SMC itu jadi luar biasa ada 30 hari 27 hari kita bekerja 3 hari ya itikaf dan sini yang selalu kita diinginkan untuk mengajak kita menjawab diri Pak. Bapak Ibu, mungkin hari ini saya tidak berpanjang lebar. Mudah-mudahan besok-besok kita bisa ini lagi, lebih lanjut lagi. Yang jelas saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang mungkin yang belum bergabung, ini adalah peluang usaha buat kita semua. Ya, kita kerjakan bersama-sama, kita lakukan bersama-sama. Insya Allah kita akan sukses bersama-sama. Amin. Demikian dari saya mungkin ya sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Nyoman Mantra yang terbuat dari Padang ternyata dari Padi Bapak sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian tidak perlu berpanjang lebar belum waktu juga pada kesempatan ini Alhamdulillah kita sebagai keluarga besar telah hadir di hadapan kita beliau seorang yang sudah pengalaman mungkin kenyang dalam hidup baik yang akan bisa berkati dan memberikan arah kepada kita dan dengan penuh karena nanti kami berharap berkenan Bapak Haji Ismail Bapak untuk sedikit memberikan arah nasihat mungkin yang dapat kami terima sebagai orang yang lebih muda dan semangat testimoni dari Bapak tentang bagaimana Bapak bisa memandang PTBS ini dan juga nasihat-nasihatnya kepada Bapak Haji Ismail sepuh daripada masyarakat di Tanjung Umar kalian kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk hadir di sini dalam rangka kalau kajian sosialisasi lah ini ya. Mudah-mudahan kita yang ada di sini kalau saya lihat dari awal atau sebelumnya dapat apa hal dari Ananda Amin bahwa ini inilah kenapa saya datang ke sini inilah tertarik ya saya dengan PTB ini dengan program-program yang dimulai jadi kita menggunakan jiwa itu yang paling apa sekali ya Bapak ya maaf saya tua bukan artinya saya banyak pengalaman di bidang ini semua tapi kita semua adalah sama ya Pak ya tua dan muda sama cuma nanti mungkin saya ada lebih ada kurangnya bapak juga ada lebihnya ada juga kurangnya jadi kalau kita gabung insya Allah kita akan menjadi suatu power yang maksimal amin saya mohon maaf ke Bapak Purama Tuan Rumah Bapak ya dan media ini yang pimpinan teman-teman yang lain, Bapak dan Ibu mohon maaf kalau penyakit saya ini tidak terkena di hati dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya Pak ya kalau memang itu ada salah omongan saya namun demikian inilah bagaimana caranya kita untuk berbagi di sini pendapat terkait nama Allah yang saya hormati saya banggakan ada sedikit pengalaman Bapak saya pertama kita memperkenalkan diri saya Zulkifli Ismail Ismail orang tua saya punya istri satu punya anak empat 12 di rumah
6 putra, 6 putri 7. Salah satu anak saya, Nur Aziah, saya paling kecil dan putusnya baik. Dia ya, udah gede. Jadi saya ajak ke sini gitu ya. Tolong karena saya memang sering jalan sini tapi cara pikir saya kurang apa, tidak paham sini. Daripada saya putar-putar terkait ke bawah yang muda. Saya izin untuk berdiri lah. Tadi saya menurutkan pinggangnya ada riwayat apa Pak, pinggang agak sedikit Pak. Pak, dikatakan Pak. Ya, Bapak dan Ibu, sebenarnya Bapak tak dan apa, Ibu bisa ada training Bapak dan Ibu sekalian. Teruskan, saya kerja di perusahaan asing, Pak, di PT Mekar Motors Indonesia ini. Sekarang saya sudah karyawan. Boleh. Bapak sudah pensiun. Boleh. Bapak pertama dapat semua, kamu sudah habis. Jadi sudah putus hubungan kita dengan perusahaan itu. Dan tidak apa-apa, dia pasti mau berdiri. Saya kemarin, kita orang Indonesia ini khusus Batam pada umumnya merasa bangga karena kita satu-satunya putra-putri bangsa yang dapat menyelesaikan saksi Bapak. Saksi itu di dunia ini, Batam ini yang pertama kita itukan. Kalau dibanding dengan Eropa, dengan apa ya, tidak, itu biasa. Tapi di Indonesia ini hanya Batam dipercayakan untuk saksi proyek. Saksi proyek itu bagaimana suatu komponen untuk menghasilkan minyak atau gas di dalam di dasar laut, tapi kapal bisa lewat di atas. Bagaimana caranya kerja orang itu, tak mungkin orang kerja, manusia aja kerja di dalam laut kan. Bagaimana cara kerja, kita kerja di office, katakanlah di darat itu ya. Dan sistemnya itu kita konekkan ke setelah kemudian kita cuma di komputer aja untuk buka panas, buka minyak, bisa jalan satu kapal hebatnya. Dan kita perlu berbangga bahwa kita orang Indonesia dikerjakan oleh putra putri bangsa kita Indonesia. Nah ini satu kebanggaan waktu itu. Jadi presiden juga datang situ berarti kasih surprise lah sama kita bahwa kita Indonesia juga bisa lanjut. Kendala memang banyak. Jadi sebenarnya kita mau bagi, kita mau sharing Bapak dan Ibu. Sebenarnya kita adalah tujuan. Seperti tadi apa tujuan kita? Tujuan itu adalah goal ya Pak ya. Yeah. Goal. Tujuan apa tujuan kita? Katakan kita mau dapat reward. Rewardnya itu Pak. Ada kita macam saya yang tua yang sakit ini mau dapatkan produk. Ya. Saya sudah merasakan berapa jitunya produk itu. Oh, ada. Saya sakit pinggang. Ya. Mungkin dengan asbabnya produk itu juga, ya Pak ya. Bukan kita juga terapi. Boleh Pak Ustaz, gitu. Saya bisa berdiri seperti itu. Saya tidak ada harapan kerennya bisa berdiri seperti ini. Masya Allah. Mungkin salah satu asbabnya itu, Pak ya. Dan kalau saya lihat di sini, kita lihat apa itu, keberkahan itu sangat tinggi itu Pak di sini. Karena kita lihat di situ berkah dua riba. Maksudnya kita menuju ke berkah dan menghilangkan riba. Ini adalah ini yang perlu kita pakai di sini Pak, seperti ini. Jadi kita harus ada target Pak, target pencapaian. Di target itu kita ada barrier. Barrier itu namanya penghalang. Penghalang itu tidak semuanya penghalang itu satu hambatan bagi kita. Sekarang saya mau kasih contoh. Target kita adalah untuk pencapaian itu tadi. Nah kita bentuk tim. Timnya adalah kita. Leadernya siapa ya? Bapak yang lumayannya itu kan? Bapak lagi. Nah kami ada nanti kita rekan-rekan di sini adalah untuk mencari karyawan-karyawannya. Karyawan-karyawannya untuk itu. Kenapa? Kalau saya lihat kita selalu ini tidak akan berhasil ini. Kenapa kita bisa berhasil sampai banyak miliar rupiah, berapa ratus mobil itu kendaraan yang kita itu? Karena ada di bawahnya. Kalau kita lihat di kutub utara, kita nampak batu-batu es itu kecil di situ. Tapi yang di bawahnya itu tinggi. Bahkan tak bisa menopang yang di atas. Saya kira tentu belanjanya ini, karyawan yang PT Bias ini, mitra PT Bias ini tentu banyak. Jadi dia bisa ada macam kita apa hadiah atau reward-reward seperti itu. Jelas. Nah, tapi kalau kita masuk aja sekedar masuk dan kita berdiam diri, tidak ada apa target pencapaian itu, juga PT Bias juga tidak bisa. Dan kita selaku membernya tidak dapat harapan yang kita-citakan ini. Bagaimana caranya? Cara sangat naif lah. Kalau tadi pembawa acara bilang, Ananda Al-Sahir bilang, kita ini cuma bawa dua aja. Aduh, saya orang tua ini terasa agak sedikit tertinggung. Aku bukan tertinggung atas dua aja itu, enggak. Tertinggung pada diri saya. Masa saya orang tua segini ya, 67 tahun umur, masa saya punya
teman hanya dua. Ya kan, padahal karyawan ribuan. Ya, saya kerja di PT Metrobus, orangnya 3.000-5.000 orang. Nah, kalau saya sekian persen aja, 2%, 5% aja di jam-jam mulai orang-orang itu berapa? Tetangga saya, teman anak saya, saudara istri saya, ya berapa banyak itu bapak? Bagaimana caranya? Saya paling senang tadi kita membawa cukup dua, tapi kita membantu yang lain agar bisa itu. Kita berharaplah, saya berharap target kita Batam harus harmoni. Nanti kita bentuk tim Pak, Bapak Ibu untuk tim. Kami dulu bentuk tim, ya bentuk tim. Saya sampai mengapakan kalian apakah bisa saya jadi leader saya proyek pertanian ya Pak? Apakah saya bisa orang tua begini knowledge-nya rendah, apakah saya bisa dipercayakan untuk menjadi leader di situ untuk suksesnya taksi proyek ini? Saya tidak percaya Pak, kurang percaya diri. Saya sampai di tempat makan, saya kasih kertas, saya kasih oleh-oleh, terus orang itu nggak tahu boleh nggak nama saya, apakah di buangnya, apakah di juga di kandungnya atau apa, boleh atau tidak, saya coba bikin begitu. Ya. Tapi kelihatannya, ada harapan, ada 50-50 lah Pak, ya. Yes, no, yes, no, yes, no, gitu. Dan saya punya tiket bahwa kita bisa. Karena pimpinan mengatakan kita, Bapak harus bisa leader sini, leader, Bapak jadi leadernya untuk membangun saksi proyek ini. Ya, ya Pak, jadi seperti ini. Timbul semangat saya, nah Bapak-Bapak bisa seperti ini yang ada di sini. Katakan Bapak yang leadernya, Bapak harus semangat. Bagaimana caranya untuk memimpin kami, menggait kami, bagaimana mendapatkan dari sasaran itu tadi, target itu tadi. Coba ya, karena targetnya sudah tahu. Hambatan ya tidak, hambatan itu seperti begini Pak. Maaf cakap, kita kalau apa dibilang hambatan itu barrier itu artinya tembok wall, tembok apa ya? Sasarannya kita di sini, sasarannya apa kita? Dolar ke, mobil ke, atau motor ke, atau sasaran di sini, rumah ke, atau apa ini sasaran kita Pak ya, sebelah ini. Jadi ini wall, ini dindingnya, ini adalah virus, dia punya halangannya, kita berada di sini. Angan-angan kita hanya segini aja, kita mau mendapatkan ini, jadi kita di sini. Seperti di sini, susah kan Pak, berapa besar tembok ini? Kalau kita hitting dengan kepala kita tidak, kita rugi, kita mati, kita apa tidak bisa melanjutkan hidup kita lagi untuk Bapak pembangunan negara. Bagaimana? Bapak yakin nggak? Bapak Ibu semua, adik-adik semua, yakin nggak? Bapak Ibu ada ujungnya. Pasti ada Bapak ya? Kalau Bapak sini tidak bisa, Bapak jangan hitting kepala, Bapak turun ke bawah. Oh, terlalu jauh, Bapak pikir tidak, umur selangkah. Pikir, oh mungkin saya ke atas. Ya? Untuk jalan ke atas bagaimana? Saya perlukan leader, saya perlukan tangga. Siapa tangganya? Tangganya adalah kita-kita semua nih Bapak, tangga-tangganya. Untuk menyambung lidah, untuk mengatakan, bahkan semangat, peran itu bagaimana? Sehingga kita bisa ke sini. Jadi bisa lewatkan di bawah, ya kita kali lubang lewat bawah, sehingga kita bisa mencapai goalnya itu. Tangganya siapa? Teman-teman, saudara-saudara itu semua. Bagaimana menganalisa ini? Itulah di kelompok ini yang menganalisanya itu. Kalau bisa sebanyak mungkin, jangan dua orang, itu hanya perpatahannya. Kalau bisa sebanyak mungkin bawa orang ke sini. Sebanyak mungkin bisa untuk bergabung di PDP. Karena banyak orang tadi saya bilang itu untuk utara nampak S-nya sedikit itu, tapi di bawahnya itu besar Pak. Jadi S itu, ya Pak ini air, ini S yang kita nampak cuma ini aja. Tapi di sini kita lihat, nggak nampak, ini potensi di sini. Untuk menjulang kita itu. Nah kalau kita terbang tinggi, kita makin ke bawah ini, jadi kita tempat ini yang dua lagi datang akan dapat. Tempat ini kita akan panggil sih, pasti kita ada bisa loncat ke wall ke dindingnya ini. Saya yakin pasti bisa. Ayo, semangat. Yang dua lebih Pak ya. Teori dua pasti dia lebih. Istrinya punya istri. Dia punya anak. Ya kan? Dia punya keluarga Bapak juga. Pak RT, Pak RW, siapa itu punya apanya? Bawalah sebanyak mungkin. Nah, itu aja kita mengajak orang itu untuk merubah tatanan hidupnya dengan akan lebih baik. Kita akan berkat menerima itu. Cak ibadah kan Pak? Betul. Niat saja sudah ada ibadahnya. Apalagi mengajak orang itu. Ya kan Pak? Ya usah kita apa? Artinya sikap syukur pun lagi. Namanya mengajak. Bagaimana caranya?
yang tua mungkin kita assalamualaikum dulu, yang muda bisa hei engkau terserah gitu kan. Bagaimana caranya untuk menyentuh hatinya itu tadi, hatinya itu keras, hatinya itu adalah pak banyak pun juga termasuk itu. Bagaimana penyampaiannya itu cara masing-masing lah untuk menyampaikan agar bisa meloncat itu, bisa tembus di hatinya bahwa dia akan bisa bergabung ke PTP ini. Banyak yang bergabung, tambah tinggi melambung, kita akan bisa mencapai tinggi tadi. Luar biasa. Kita berdiam diri punya angan-angan aja, punya angan-angan, tapi tidak kita lakukan itu, tidak mau bergerak, tidak mau usaha, tidak mau berpikir untuk bagaimana menembuskan virus ini, untuk menembuskan apa dinding wall ini, penghalang ini, kita tidak akan bisa ini. Tinggallah kita angan-angan tinggi. Kalau lanjutlah angan-angan apa majnun gitu kan, berangan-angan aja tapi nggak dapat-apa. Saya yakin dan saya percaya. Saya lihat tuan rumah bapak, terima kasih banyak telah meluangkan waktu, mudah menghibahkan mungkin rezekinya untuk ini, untuk kegiatan kita ini. Itu satu ibadah yang sangat luar biasa. Nah itulah kita melihat di sini. Dan saya melihat Pak Tegrang, saya sudah mendapat saudara lagi ke bapak-bapak inilah. Dan saya mohon bapak-bapak dan ibu yang ada di sini, ketemu saya, karena saya orang tua mungkin agak sedikit tangling rontok lihat itu agak pikun ya, say hello lah sama saya kan gitu Pak. Jadi kita adalah bersaudara. Bagaimana kita bersaudara ini, dan kita ini akan membawa saudara-saudara kita akan kepada mahkamah yang lebih maju lagi untuk bergabung di PTPS ini. Mudah-mudahan niat baik, niat atasan kita tetap istiqomah. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang tidak kita duga-duga. Nanti dengan catatan kita harus berusaha semaksimal mungkin Pak ya. Kemudian kita berhadap dengan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang tak, saya mohon maaf. Silap dari saya pribadi, salah dari pribadi, kalau memang ini memang benar-benar, tolong kita sama-sama bangun semangat ini, lalu kebersamaan ini untuk menuju PTPS yang lebih baik. Mudah-mudahan Batam akan booming, dan kemudian akan Batam yang lain, teman-teman akan melihat bagaimana, akan melihat kita bagaimana, dan mudah-mudahan kita adalah pencetus yang ada di sini, dan teman-teman yang lain yang tidak sempat hadir di sini adalah pencetus untuk go berkah Noriba ini Pak. Alhamdulillah, terima kasih kepada sekali lagi kepada Bapak Ismail luar biasa. Ini beliau telah memberikan suatu alasan pengalaman yang sehat, motivasi yang sangat berharga sekali pada kami. Saya pribadi, karena mungkin mereka bisa pikir, sangat merasa beruntung sekali bahwa karena Allah telah mentakdirkan di dalam keluarga besar kami PT Besar ini telah ada, telah hadir, telah Allah hadirkan seorang figur yang luar biasa seperti Bapak Hadi Zulkifli Hasan. Sekali lagi kami terima kasih Bapak. Baik, Bapak Ibu sekalian, inilah kita lalui satu persatu semua materi sambutan Pak Dinyoman dari Pak. Saya juga terakhir dengan luar biasa kali terkenal Pak Haji Zulkifli Hasan. Mungkin pagi, begini, tutup. Baik pagi. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah terima kasih atas kesetiaan dan komitmen Bapak Ibu sekalian untuk komitmen Bapak Ibu sekalian mendengarkan dari awal sampai saat ini. Mungkin demikianlah untuk materi ataupun apa yang disampaikan pada hari ini, semoga berkenan. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, berkamakan sebagai tuan rumah, baik penyambutan, tempat, apapun yang mungkin menjelaskan ada adanya, kami mohon. Dan kami tutup acara ini dengan mengucapkan sama-sama alhamdulillah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami insyaallah akan berikan yang akan berbulan karena kita